Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Baiklah teman-teman, di sini ada mesin cuci 2 tabung. Di sini saya lagi memperbaiki karena di sini untuk mesin cucinya itu bunyinya kasar ya di waktu proses pencucian. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya, dan di sini saya akan coba nyalakan. Oke, di sini untuk pengering dia nyala ya. Kemudian kita coba dicucinya karena dicucinya yang bermasalah, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi coba kita tahan. Jadi ketika ada baju itu bunyi kasar teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lepas dulu untuk baut yang di bagian belakang karena di sini kerusakannya itu ada di gearboxnya teman-teman ya. Dan untuk memastikan bahwa apakah memang benar gearboxnya atau dari gigi pulsatornya, jadi di sini kalian bisa buka ya di baut belakang. Kemudian di sini kalian lihat dulu ya. Jadi di bagian pulsator kalian bisa buka. Nah, jadi di bagian pulsator ini kalian bisa buka teman-teman ya, karena di sini ada baut ya. Jadi di tengah itu ada baut, kalian bisa congkel. Di sini saya akan coba lepas dulu ya. Karena untuk mengganti gearboxnya juga kita harus bongkar di bagian pulsatornya. Nah, kita congkel aja pakai obeng min seperti ini. Nah, ini udah. Nah, di situ di tengah-tengah itu ada baut ya. Nah, ini kalian bisa buka nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu. Oke, jika kalian saat membuka pulsator itu kemudian susah, kalian kasih aja air teman-teman ya, setengah aja. Oke, sekarang udah terlepas dan ini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi di sini ada gigi teman-teman ya, gigi pulsator, kalian bisa lihat apakah aus atau tidak. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu ya. Nah, ini di bagian sini nih, di bagian gearboxnya kita lihat. Oke, nah di bagian gearbox di sini kalian bisa lihat ya, ini udah oblak, udah kocak. Itu bertanda bahwa gearboxnya ini yang sudah mulai rusak, jadi kita harus ganti. Dan untuk umur dari atau pemakaian dari mesin cuci ini ya cukup lumayan lama teman-teman ya. Nah, baru kali ini kita ganti gearboxnya. Nah, di sini cukup mudah cara mengganti gearbox karena di sini diameter dari mesin cuci cukup lebar, jadi kita nggak perlu bongkar semuanya. Jadi kita cukup buka baut dari gearboxnya ya, karena bautnya itu ada 4 ya. Kalian bisa buka. Oke, di sini kita lepas dulu untuk bautnya semuanya. Pastikan kalian menggunakan obeng yang panjang teman-teman ya. Nah, ini kita buka satu. Oke, semuanya udah kita buka, tinggal kita congkel aja seperti ini ya. Nanti kita akan coba tarik.
Nah, seperti ini. Nah, ini udah bisa dibuka, teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman ya, di sini ada yang namanya gigi. Jadi kalian bisa hitung giginya berapa. Nah, ini saya hitung itu giginya 10 teman-teman ya untuk Polytron, tapi pastikan dulu apakah benar giginya 10 ataupun 11 teman-teman ya. Nah, kita akan coba hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi yang kita harus ganti itu sama persis ya, giginya 10, terus diameter dari fan bell juga harus sesuai teman-teman ya. Nah, ini untuk penggantinya nih teman-teman ya. Nah, untuk harga di sini cukup lumayan murah teman-teman ya. Jadi di bawah 100 ya. Jadi kalau apalagi beli di online itu cukup murah banget, tapi kalau misalkan di toko elektronik bisa sampai 100 ataupun 100 lebih teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu beli lagi untuk mesin cuci teman-teman, karena harga mesin cuci sekarang udah hampir 3 jutaan. Oke, sekarang tinggal kita masukkan dan kita coba pasang ya. Nah, jadi cukup mudah, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Oke, di sini kita akan coba pasang ya. Kita pasang lagi. Jadi pastikan baut-bautnya ya 4. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, sudah. Tinggal selanjutnya tinggal kita baut saja teman-teman ya, dan pastikan karetnya itu kita pasang. Nah, ini ya. Paskan ke bautnya ini. Nah, ini udah pas. Tinggal kita baut lagi ya. Oke, sekarang coba kita pasang lagi aja teman-teman ya. Kita pasang dan kita baut, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, semua sudah kita pasang ya untuk baut-bautnya, dan kemudian jangan lupa untuk kita pasang fan bellnya. Jadi untuk pemasangan fan bell, kalian bisa sambungkan dulu ke bagian dinamo motornya, kemudian ke bagian gearboxnya teman-teman ya. Jadi di sini sudah selesai. Jadi untuk pergantian gearbox dan solusi atau mengatasi mesin cuci yang sudah bunyi ataupun udah grodok ya di saat proses pencucian, jadi kalian bisa cek sama seperti di video ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita balik dan kita kembalikan posisi semula teman-teman, dan untuk pulsatornya kita pasang kembali ya. Jadi untuk pulsator di sini masih aman, masih bagus ya untuk giginya. Jadi kita pasang kembali. Nah, pastikan untuk pulsator kita baut ya. Nah, kita baut yang kencang teman-teman ya, jangan sampai nggak kencang. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara memperbaiki, dan jika teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, next video.